Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Blora. Dengan mas siapa? Sinung. Sinung, Sinung siapa? Sinung Aji. Oh, Sinung. Sinung Aji. Sinung sama Sunung. Nah, tahu film India itu Sinung Sunung. Nah. Ini mengalami cedera ACL. Ya, ada MRI-nya itu PCL MCL. Ya, ada hasil MRI-nya itu PCL dan MCL, itu sudah MRI. Ya. Tapi ini juga ada kemungkinan ACL-nya juga. Ya, kemungkinan, tapi saya juga mungkin saya salah. Nah, sekarang kita lihat drawer-nya. Ini contoh cedera pada ACL. Bro. Ya, lihat. Ini. Inilah contoh cedera PCL ini ya. Jadi tekan ke bawah ini, nih. 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 Ini harus hati-hati ini. Ini PCL yang kena. Kelihatan, Bro? Kelihatan? Nah, yang dirasakan itu adalah ngilu di sini. Ya, ini sakit ini. Sakit ya? Oh, sakit. Ini sakit. Hah? Sakit. Hah? Iya, sakit. Sakit kan? Ya. Nih, ini? Enggak. Nih. Satu nih, enggak jari saya ini. Nih. Kaki ini lah ini. Nih. Enggak apa-apa ini. Nih. Ya. Bukan pakai tangan saya. Ya, nanti pakai tangannya sakit nih juga. Sakit sekali. Sakit, sakit. Ini? 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 Ada apa ya? Apalagi yang ini? Ini sudah berapa tahun? Satu tahun. Satu tahun. Satu tahun. Jadi cedera PCL, MCL satu tahun. Nah, itu hasil MRI-nya PCL, MCL. Nah, kita akan rilis ototnya. Jadi kalau sudah ACL atau PCL atau ligamen yang lain itu menetap. Jadi tidak bisa nyambung atau tidak bisa regenerasi. Ya. Ini yang jalan satu-satunya sudah ranah medis. Kalau ini dipaksa terus bisa cedera ligamen yang lain juga bisa kena, meniskus juga bisa kena. Wah, enak buah ini masih. Sakit Mas ini? Sakit ini. Cuma gidal Mas sih. Ini. Nih. Eh ini lo, ini lo. Eh? Sakit. Hah? Sakit. Ini lo. Ini enggak apa-apa. Apa kan? Nih. Nih. Oke, Mas ya. Aduh. Kita bantu dengan infrared ya. Masih sering fisio. Iya. Ini sudah fisio ya, tapi biar dipijit ya. Iya. Ya dipijit kan fisio toh? Iya. Tapi ini masih ada berapa tadi 1,5 cm? 1,5 cm. Iya, 1,5 cm itu paling tidak itu butuh 3 bulan. Iya. Visionya di mana? Di Rembang. Eh? Rembang. 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 Oh, di Rembang. Di Muha. Pulang sampai rumah tidur bangun-bangun. Termasuk di gini kan tau visionya? Iya. Dikasih panas ini tau? Kasih. Di drr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 
sah. Sakit mana? Si fisio sama ini? Ini 100%. Sakit 100%. Nanti hasilnya nanti saya bandingkan ya. Hasilnya. Oke. 5 menit lagi. Berapa kali fisio?
Baru dua kali. Oh, dua kali. Kan setelah MRA itu kan sudah ketahuan. Ah. Setelah itu baru visio. Dua kali ya? Iya. Dua kali. Baru dua kali, Bro. Yang banyak yang kemarin itu. Yang suntang. Oh, itu. Sakit ini? Banget? Jadi oke, tidur aja, tidur biar enak. Ha. Asik. Masih sakit ya? Bentar ini lah nanti, lek aja, los. Ah. Halo, sakit tak ni? Enggak. Hah? Enggak begitu. Katanya 100%. Halo, beda. Eh, hey, tadi ini sakit toh? Sakit dah? Sakit dah? Tadi gini kan sakit ya? Ah, sekarang sudah ada. Gimana? 100%? Masih 80%. Wah, cuma 20% toh ini. Ya, dari 100% cuma. Yang bagian sini masih. Nah, ini berapa persen ini? Sudah enggak sakit itu. Jadi berapa persen toh? 20%. Wah, 20%. Jadi ini 20%. Kalau ini 80%. Iya, masih sakit itu. Oke. Okay. Close ya. 1. 2. Sam. Eh, piye Mas? Aman. Wis enggak lihat lagi toh? Halo? Berapa persen? Berapa persen? 20%. Nih. Halo? Kalau ini yang masih 100%. Hah? Ya. Ini berapa persen tadi? 20%. 20%. Hah? Eh? Iya, Pak. Jadi terlalu sakit. Tadi diginikan sakit ya? Sakit. Ini? Enggak. Oh, udah ada. Oke, tunggu apa sekarang? Hah? Asik ya. Eh, sekarang ini sakitnya berapa persen? Hah? Hah? 100 ya? Kalau ini? 100% ya? Ini 100%. Ini yang 200%. Kamu infonya bojomu salah. Bojomu mahasiswa saya alumni. Siapa nama kamu? Siapa? Nurika. Nurika. Ya, Nurika. Lupa. Pijitnya enak jadi. Iya. Iya. Ngomong enak gitu toh? Iya, tapi hasilnya piye? Hasilnya seratus persen, Pak ya. Nurika, ya kelingan Nurika. Dulu saya panggil Nuri itu ya, nggak pakai K. Burung Nuri ya. Biasa, kalau dosen lupa itu biasa. Banyak.
Kalau mahasiswa lupa dosennya ya kurang ajar. Katanya takut Pak kalau mendengar. Takut? Iya. Ya sekarang gelak, enggak takut. Apa gelak aku? Tapi jenengan mau gelak aku? Enggak, Pak. Tegas, Pak. Eh? Tegas. Ah, tegas ya gelak. Jujumu sih gelak. Wow. Curhat. Wes salah, wes kudune ngomong aku sih. Carane piye? Sudah aku nyanyi. Ngrasani. Gesit dah lulus gesit. Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Ya udah lulus. Sudah. 2017 ya? Bukan ah. 16. Enggak, masuk ya. 2017. Iya. Lulus 2016 langsung. Bisa angkatan. Iya, masuk. Iya. Ya masuk mahasiswanya S2, masuk dosennya S2. Isin ya. Makanya kuliah mana? Hah? Aduh. Yegi, halo. Hah? Berkurang, Pak. Oh, berkurang. Berapa persen? 75%. Hah? 75%. Ya, enggak apa-apa. Ini berapa persen? 60. Tapi enggak sakit tadi. Piye, Bro? Lancar. Punggung itu kok. Lu punggungnya wes beres. Lah punggung wis beres. Punggung bagus. Halo? Mau jengah. Kim, sakitnya tadi ini. Sakitnya tuh ini. Bisa bedakan? Iya. Nah, ini? Enggak. Berapa? 75%? Sesuai dengan request. Dengan saya? Dengan saya? Enggak. Iya, saya. Saya kok saya. Ada naik layarnya. Oke, okay, enak ya. Sudah, beda? Ya, udah. Time? Oke. Okay. Sekarang kita akan reposisi. Lemes ya. Balik badan. Sakitnya tadi masih ingat? Sakitnya pada saat apa masih ingat? Sakitnya pas waktu sholat itu, Pak. Hah? Sholat. Sakitnya pas waktu sholat mau sujud itu kan ditekuk pol itu enggak? Benar-benar sakit. Benar-benar sakit ya. Tidur. Bro. Sakit tadi? Cek jalan. Enteng. Hah? Beda. Beda. Cuma dari video dulu sih, setelah dari banyak video kan, terus disuruh berdiri tuh agak gini. Ya nah, sekarang? Sekarang kan sudah. Gak terlalu kaku dulu, dalam masjid. Tadi kan kaku gitu? Iya.
Itu kamu ukur lagi. Ini kayaknya lebih dari 1 cm. Iya, 1,5. Lebih dari 1,5 cm, lebih itu. Kalau dari itu sudah lebih kayaknya. Iya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan, iya. Jadi kamu sudah mulai mengecil itu. Itu ya salah. Sepeda. Ya, sepeda. Sering, Pak, sepeda. Dia harus itu, olahraganya cuma satu tuh, sepeda. Main futsal lagi. Ya siap-siap nanti kan gendong itu kucing. Tapi kalau gitu kan pakai deker pull. Oh, aduh, deker pull sampai kuat enggak akan tetap. Kamu tahu besi itu kalau udah potos, udah putus, ditali tetap goyang ora? Goyang. Sama kan itu? Juga sama. Deker itu sikis saja. Ada pengikatnya gitu. Tapi kalau itu sudah oblak. Bahaya. Ya, dikuatin dulu. Ya, ini. Kamu akan berisiko nanti. Ya, ini sudah benar-benar dari sini sudah kelihatan besar. Ya, 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 otomatis kan kelihatan dulu, Pak Bro. Iya kan? Nah. Ya. Jadi ini kamu mengapa bisa kecil? Tahu enggak? Otomatis mengecil karena kamu gerakannya terbatas. Jadi tidak ada suplai energi untuk kaki itu, suplai mineral untuk kaki itu. Jadi sekarang supaya ini sama, kamu harus latihan penguatan. Kalau ini kamu pakai lagi, mudah lagi kena. Karena ototnya lemah. Itu loh, ototnya lemah, tidak siap untuk menerima beban 100%. Itu bisanya cuma di bawah 50%, aktivitasnya di atas 100%. Ya, jebol nanti. Suruh jaga berat badan. Iya, sekarang contoh ini yang enggak benar. Ya, kamu harus lebih kecil lagi, itu seperti istrinya itu. Itu. Itu mungkin. Cus dulu.